Assalamualaikum sahabatku, saya menjumpai lebah apis serana yang bersarang di kayu berlubang. Lebahnya ini akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Hidung apa? Hah? Hidung apa? Terlihat koloni lebahnya. Ini adalah kotak budidaya yang kita persiapkan dalam pemindahan. Ya sahabatku, kita mulai ambil satu persatu sisiran sarangnya ini. Kita ambil sahabatku. Wah, ini ada madunya kalau ini, Bang. Nah, ini ada madunya nih. Siapa tadi, Bang? Siapa namanya? Bang, nih Bang, ada madunya. Oleh si tadi yang disengat lebah tadi. Ini sahabatku, sisiran sarang. Sisiran sarang yang kita ambil, langsung kita ikatkan sahabatku pada frame kotak budidaya. Kita ambil frame-nya. Dan kita ikatkan. Sarang yang telah kita ikat, kita tempatkan pada kotak budidaya. Meski tidak banyak, namun ini ada madunya. Kita ambil kembali sahabatku, susunan sarangnya. Nah, ini Bang Adep, madu Bang Adep yang atas nih Bang. Wah, banyak lebah. Nah. Sangat kembali sisiran-sisiran yang kita ambil. Kita pasangkan sahabatku. Yes, ada madunya. Memindahkan lebah madu di perkebunan warga sahabatku, di jauh dari pemukiman. Potonglah. Kita pasangkan kembali. Habis madu ya. Israna. Ini
sepertinya kurang kuat sahabatku. Jadi kita kasih dua tali ya sahabatku, supaya sisir sarangnya ini tidak gerak, kokoh menempel pada frame. Seperti ini. Kita pasangkan kembali sahabatku. Ini ada dua sarang lagi sepertinya ini. Pengambilan lebah di sarang berlubang seperti ini memang idealnya dipotong sahabatku kayunya ini, supaya kita mudah saat melakukan pengambilan sisiran sarang, dan juga kita mudah dalam melihat keberadaan koloni lebahnya ini sahabatku. Yang besar ya sahabatku. Oke, kita pasangkan kembali. Ini pollen, madunya lah kosong. Semua sisir sarangnya telah kita pasangkan. Selanjutnya kita mencari sosok ratu lebahnya. Ini koloni lebahnya telah naik ke atas sahabatku. Kita tinggal lakukan pengasapan. Asapnya kita perbanyak supaya koloninya naik ke atas. Kita berikan asap dari bagian bawah. Asapnya seperti ini. Supaya koloni lebahnya naik sahabatku. Kita amati keberadaan ratu lebah pisteranannya. Semoga saja sang ratunya ada di sini sahabatku. Kita ambil koloninya ini perlahan-lahan ya, ketika kita menyentuh koloni lebah. Koloni yang kita ambil kita letakkan di atas sisiran sarang tadi, supaya mereka mengetahui kalau mereka kita tempatkan di kotak budidaya seperti ini sahabatku. Seperti ini. Mereka masuk pada kotak budidaya. Ratunya belum kita jumpai sahabatku. Semoga saja sang ratunya segera kita dapatkan ya. Kita kembali letakkan seperti tadi. Kita ambil koloninya ini, semoga saja sang ratu ada di sini. Oke, kita tempatkan ke kotak budidaya, belum? Kita tempatkan di sini, semoga saja sang ratu ada di sini, sahabatku. Banyak di sini kita ambil. Masih mencari sosok ratu lebahnya sahabatku. Semoga saja sang ratu kita jumpai. Ini sosok ratu lebahnya. Nah ini ya. Dia mau. Ini ratu lebahnya. Jadi sosok ratunya telah berada di sini. Kita rapikan kotak budidayanya ini sahabat. Ratulah ada di dalam kotak budidaya. Kita rapikan saja seperti ini. Itulah positif ada di kotak budidaya ini. Demikian sahabatku. Cara
memindahkan lebah madu ke kotak budidaya dari lubang pohon berlubang. Dari pohon berlubang ke kotak budidaya. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Semoga menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.